warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih pengacara majlis, jawatankuasa, penganjur, Al-Fadhil Ustaz Syafiq dan rakan-rakan dari Pusat Pungutan Zakat Wilayah, ibu ayah, para jemaah sekalian. Sebelum saya mula, saya nak minta izin ambil gambar sekeping boleh? Sebab nak hantar report kat isteri. Buat best sekali boleh tak? Buat best sekali. Okey. Belah ni nak gambar juga ke? Tak payah. Okey, buat best sikit. Okey, baik. Nak hantar report kat isteri ni, dia ceramah. Jadi ada seorang suami, dia kata dia sayang sangat kat isteri dia. Suami-suami kat sini macam mana? Sayang tak kat isteri? Lepas tu, tapi hebatnya suami ni, ada nak bagi kertas lagi ke? Kita selesaikan bagi kertas, bagi tali, baru kita sambung ceramah. Okey. Selesai dulu, nak ada kertas, nak bagi tali semua, kita mula ceramah. Dah? Alright. Saya rasa untuk yang ibu-ibu ni boleh depan sikit tak? Sebab ada yang baru sampai tu, boleh masuk sikit lagi. Boleh. Acik, yang kerusi tak apa, yang kerusi kat belakang tunggu, yang duduk bawah ni ke depan sikit. Okey. Boleh. Okay. Fill in the blank. Yang rasa selesa duduk bawah. Yang nak kena duduk tak kursi. Ikut keadaan lutut masing-masing. Okay. Dah. Saya ada seorang suami tu, dia sayang sangat kat isteri dia. Tiap-tiap tahun dia sambut birthday isteri dia. Sambut birthday, ajak isteri makan sedap-sedap. Tiap-tiap tahun memang dia ingat birthday isteri dia. Hari ni sambut birthday, besok, lusa, dia tak layan mana dah isteri dia. Dia layan kawan-kawan, layan telefon, pergi lepak, pergi kedai mama, pergi mancing. Tahun depan, datang birthday isteri, oh my darling. Esok lusa tulak, dia tak peduli sangat dah kat isteri dia. Nak beli ubat pun dia tak peduli sangat. Nak ajak makan, nak teman, sembang, nak tolong kat dapur. Tahun depan birthday dia sambut lagi. Betul tak suami ni sayang kat isteri dia? Betul tak? Oh, ni kata betul. Betul ke dia sayang macam tu? Tak. Kenapa tak? Kalau saya sungguh, betul lah dia sambut birthday, bagi hadiah, ajak makan sedap. Sekali sahur je. Betul lah suami dia sayang, sebab tu dia sambut birthday. Betul tak? Dia ajak makan sedap, dia layan sembang. Begitulah. Ada orang yang sambut birthday Rasulullah sekali setahun je. Hari 12 Rabiul Awal ni je dia sibuk selawat. 12 Rabiul Awal ni je dia ingat kat Nabi. Lepas tu, nak niaga terlibat dengan riba, rasuah, mayang tinggal, gaduh dengan jiran, mengumpat orang setahun. Datang 12 Rabiul Awal, sibuk sambut birthday pula. Saya sayang Rasulullah.
Saya nak selawat. Sehari itu je. Esok anak tak pernah suruh anak solat. Tak pernah ya hormat suami, suami pula cakap tipu dengan isteri. Tunggu 12 Rabiul Awal depan sambut pula birthday Rasulullah. Setahun mana yang Rasulullah pesan, mana yang surah larang dilanggar habis. Betul ke orang itu sayang kat Rasulullah? Saya nak tanyalah pada semua yang hadir sekarang ni, sayang tak kat Rasulullah? Sayang. Sungguh? Sungguh. Apa buktinya? Selawat. Alhamdulillah. Mari kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Selawat. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang yang bakhil siapa dia? Orang yang dengar disebut namaku di hadapannya tapi dia tidak selawat. Dah selawat tu apa? Apa maksud selawat? Eh macam ni, kalau kita sayang kat isteri, kita cakap apa? I love you. Pengerusi majlis tadi yang jadi pengerusi majlis tadi, sehari berapa kali cakap I love you kat isteri? Dua kali. Dua kali? Masa mana tu? Pagi kali tak. Pagi kali tak sekali. Masa nak tidur. Ah no, masa nak tidur sekali. Oh I love you eh. Masa nak tidur I love you. Ah. Okay. Kalau suami cakap I love you, isteri nak jawab apa? I love you too. I love you too. Dia kena jawab apa? I love you more. Kita sama-sama manusia ni, kita cakap I love you. Kepada Rasulullah, kita cakap apa? Selawat. Jadi, sungguhnya, bersungguhnya kita cakap I love you pada isteri, kita kena bila cakap I love you. Kadang-kadang ni yang saya tanya jawab lah. Mungkin kalau kita duduk balik, bila kali terakhir aku cakap I love you kat isteri? Ada Ustaz? Dalam masa dapat cucu sulung dulu Ustaz. Dan sekarang cucu berapa dah? 13. Jadi masa cucu sulung dulu semangat I love you bang, kita dah ada cucu. Dah, dia bukan orang sini, orang tempat lain lah. Jadi setakat mana kerap kita cakap I love you tu, itulah ukuran setakat mana kerap kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sendiri boleh ukurlah. Kalau dengan suami isteri berapa kali kita cakap I love you? Tapi hebat orang sini I love you eh. Ya, alhamdulillah. Itulah ukurannya. Berapa kali kita I love you pada Rasulullah dengan makna berapa kali kita berselawat pada baginda. Okey. Ada seorang suami yang sangat rajin pagi I love you, tengah hari I love you, nak tidur I love you, bangun tidur I love you. I love you je. Tapi dalam WhatsApp dia ada gepreng lain. Ada pernah cek tak WhatsApp? Ada Ustaz. Ada orang nak dah kat suami saya tu Ustaz. Ha. Dia cakap I love you tiap-tiap hari. Tetapi dia tahu isteri dia menderita doa hidu bau rokok dia. Tapi depan isteri tiap-tiap hari dia duduk isap rokok. Isteri isap asap rokok dia. Isteri yang kena penyakit teruk, sakit lutut, sakit pinggang, sakit itu. Sebab duduk isap rokok dia, asap rokok. Eh asap rokok ni yang sedut bahaya. Yang kat tepi yang isap asap luar ni lagi bahaya. Jadi dia ni tiap-tiap hari I love you kat isteri. Tapi isap rokok depan isteri. Boleh percaya ke dia sayang isteri tu? Dia sayang Ustaz. Tapi rokok pun dia sayang juga. Eh boleh tak sebut bak rokok sini ni? Kalau tak boleh pun nak macam mana sebut dah kan? Dia I love you tiap-tiap hari pada isteri. Tapi isteri ada, isteri tanya ada kat mana bang? Kat surau, kat madrasah dia kata. Ni panggil benda madrasah ke surau?
Bang, kat mana bang? Kat madrasah. Dia tipu isterinya. Rupanya duduk lepak kat kedai mamak tu. I love you tiap-tiap hari. Banyak kali sehari. Tapi tipu isteri. Adakah betul I love you dia? Sama lah dengan kita. Kalau betul kita selawat pada Nabi tiap-tiap hari. Tapi apa yang Nabi suruh kita tak buat. Apa yang Nabi larang kita buat. Betul ke selawat kita tu? Bermakna tak cukup sekadar cakap I love you pada isteri. Kena buktikan dengan perbuatan. Tak cukup dengan kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita kena buktikan dengan perbuatan. Sebelum saya lupa. Saya ialah antara perkara tanda kita kasih dan sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita sentiasa bersungguh nak amal apa-apa yang Nabi ajar. Jadi sebelum saya lupa, saya nak kongsi sedikit pagi ni. Satu doa ringkas. Doanya ringkas, senang nak ingat. Tapi Rasulullah kata, siapa yang setiap kali keluar dari rumah, nak pergi surau ke, nak pergi pasar ke, nak pergi kerja ke, nak pergi hantar cucu kat tadika ke, ikutlah. Tapi Nabi kata, siapa baca doa ringkas ni setiap kali dia keluar dari rumah, maka akan dikatakan kepadanya, malaikat katakan dia, engkau telah mendapat hidayah, engkau telah mendapat perlindungan, engkau telah mendapat kecukupan. Dan pada ketika itu bila dia baca ni, dia keluar dari rumah, syaitan tanaha anhu syaitan. Tanaha bahasa Arab maknanya syaitan tak nak jumpa dia. Syaitan mengelak. Tanaha. Bila dia baca ni, syaitan mengelak. Macam ginilah. Ada JK surau. Dia selalu sambut ustaz datang kuliah. Ustaz, ustaz, ustaz. Baik ustaz dah kat surau ni. Tiba-tiba terserempak dengan ustaz dekat shopping complex. Masa dia terserempak tu, dia tengah isap okok. Nampak ustaz jalan. Dia pun macam mana? Pusing, tak nak jumpa ustaz. Lari belakang tiang. Aku ustaz nampak isap okok. Ustaz selalu sebut bak okok dah kuliah. Dia pun, itu bahasa Arab dia panggil tanaha. Dia mengelak, tak nak bertemu. Siapa baca doa ringkas ni, bila dia keluar, syaitan akan tanaha. Syaitan akan mengelak daripada dia. Ha. Jadi, belum saya pergi ceramah jauh-jauh lagi, saya nak kongsi dulu doa ni. Saya memang saya terlupa kat ujung nanti. Supaya sama-sama dapat amalkan. Ikut saya sekali eh. Apa baca dia? Ada yang nak rakam ke? Ha, boleh rakam dengan telefon. Boleh rakam. Ready telefon. Boleh? Ha. Buka telefon dekat video ke audio ke? Okey. Boleh. Supaya senang. Benarnya senang je nak hafal. Okey eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita, siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia baca. Okey, ikut saya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Boleh ingat tak? Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Sekali lagi ambil cukup tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bila dia keluar, dia baca gitu tiga kali, malaikat akan kata kepada dia, orang ini telah diberi hidayah, orang ini telah diberi kecukupan, orang ini telah diberi perlindungan. Lalu bila dia jalan keluar, mana-mana syaitan yang ada, syaitan mengelak daripada jumpa dia. Dan syaitan bercakap bersama-sama syaitan. Kita nak buat macam mana ni, dia telah diberi perlindungan, dia telah diberi hidayah ni. Kita tak nak buat apa dah. Syaitan cakap sama-sama syaitan. Kita sekarang syaitan nampak, oh kawan kita datang tu. Tapi sekarang syaitan mengelak untuk bertemu. Okey. Yang rakam dengan telefon tadi,
tekan telefon tutup, letak bawah, tak payah cek suara lagi. Lepas habis kuliah baru cek suara balik. Sebab lepas dia rakam dia duduk dah ikut pula, dengar ke? Simpan dulu. Simpan dulu. Lepas ni cek, kalau tak clear ambil dari kawan. Okey. Jadi di antara tanda kita betul-betul sayang pada Rasulullah, bukan sekadar I love you, bukan sekadar selawat, tapi kita kena buktikan dengan perbuatan kita. Ya. Dan kita bersyukur sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah melalui ujian hampir 2 tahun COVID. Ni program sebelum ni ada dah program-program di surau ni, di madrasah. Ada dah mula kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh. Alhamdulillah, sebutlah alhamdulillah. Allahu akbar. Barangkali ada jemaah kita yang Allah jemput dia dengan sebab COVID, ada? Ya Allah. Mungkin ada isteri, mungkin ada suami, mungkin ada anak, mungkin ada ayah. Ya Allah Ta'ala jemput dengan asbab COVID ini. Maka kita sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada di kalangan kita yang memang ahli keluarga dia yang dijemput, kita sangka baiklah kepada Allah. Tapi baru ni saya pergi satu masjid kuliah duha muslimah. Ada seorang akak tu, dia bagi tahu ustaz, masa tu bulan 9 baru ni, suami akak meninggal COVID ustaz. Bila kak? Baru akhir bulan 8. Saya kata, kak dalam iddah lagi ke? Ya ustaz, tapi saya datang majlis ilmu ni. Pada yang dalam iddah, majlis ilmu pun tak boleh datang. Kalau ada dalam kita sekarang, lepas ni tak payah datang. Betul ke ustaz? Kan majlis ilmu ni datang surau, datang masjid. Jawapan senang nak faham. Kalau nama kita naik nak umrah, nak haji, suami meninggal, boleh tidak? Tabung haji akan bagi tahu dalam iddah tangguh tahun depan. Itu haji dengan umrah. Nak datang dengan kuliah? Lagilah tak boleh. Sekarang ni pula ada banyak kuliah-kuliah secara online. Ni sekarang ada buat online ke ni? FB madrasah. Assalamualaikum. Share. Jadi saya takut lupa juga benda ni. Kalau ada yang dalam iddah nak datang dengan kuliah ke masjid ke, tak boleh. Kita dengar secara online dari rumah. Sebab apa datang surau masjid nak dengar kuliah? Sebab nak pahala. Maka kita tidak keluar dari rumah dalam keadaan iddah itu dapat pahala. Tak pahala. Lalu saya kata yang kat masjid tu, dia kata dia suami dia baru meninggal. Saya kata, kak, tak boleh kak. Tak apalah yang kak datang dah hari ni. Tapi seterusnya kak tengok secara online je lah. Lalu dia kata, ustaz, saya anak-anak dah besar. Saya seorang kat rumah ustaz. Bila duduk seorang kat rumah tu lagilah rasa murung, lagi rasa rindu kan. Ingat kalau sebelum ni ada kaplek kat cotek atas lantai, bulat je atas lantai. Spender kat pintu, tuala kat katil, pinggang tinggal. Sekarang ni tak ada dah. Lepas tu sekarang kalau suami tinggal kaplek kat sini, spender kat sini, jangan marah. Nanti kita akan rindu tu kan. Dia tinggal kaplek tu bulat je gitu dah atas lantai. Nanti tak ada rindu lah. Dia kata, ustaz, saya tu seorang, saya teringat sangat. Lalu masa tu akak ni 2 orang. Lalu ada sahabat dia seorang tanya saya, ustaz, boleh tak kalau saya tak datang kuliah kat masjid, saya temankan dia kat rumah, sama-sama tengok kuliah online. Saya kata, kak, apa yang akak buat ni lagi berganda pahala. Sebab nak temankan kawan yang dalam iddah. Sebab dia tahu kawan ni seorang-seorang kat rumah, jadi dia rela tak datang masjid seorang, pergi tengok online juga di rumah kawan yang dalam iddah tu. Pahalanya lagi berganda, insya-Allah. Sebab dia bantu kawan menyempurnakan perintah agama. Sebab perintah agama ni dia bukan kira ikut emosi, bukan kira ikut logik. Dia ada hukum hakam dia.
Okey. Jadi alhamdulillah, saya nak sebut tadi kepada yang mungkin ada ahli keluarga dia yang Allah Taala jemput berkait dengan COVID. Ustaz, ayah saya ustaz, dia ni ada kecil manis, dia jantung, darah tinggi teruk dah ustaz. Tapi berakhir baru ni kena COVID meninggal. Yang sedih sangat ustaz, saya tak boleh, suami saya, ayah saya ataupun mak saya tak boleh nak urus jenazah sehingga ke akhir kan baru ni kan. Tak boleh pergi dekat, tak boleh hantar ke kubur, tengok jauh-jauh je, tak boleh nak peluk, cium. Sedih sangat ustaz. Ya, sedih, silakan. Tetapi gembiralah dengan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang meninggal dalam suasana wabak, dalam keadaan dia redha dengan qada dan qadar Allah, dia mendapat anugerah orang mati syahid. Mana kita nak? Kita dapat urus jenazah, kita urus jenazah pun nangis-nangis peluk cium gitu je. Dia, kita tak dapat urus nangis-nangis peluk cium, tapi dia tu dapat anugerah syahid. Maka biarlah kita dalam keadaan kita sedih kehilangan, dalam masa yang sama kita bersyukur juga kepada Allah. Sebab ustaz, ayah saya ni dia banyak penyakit, kalau ikut logiknya 5-6 bulan setahun lagi dia akan meninggal juga. Tetapi Allah pilih dia meninggal dalam keadaan mulia. Ini penting kita belajar apa yang Rasulullah beritahu. Barulah kita berhadapan dengan wabak, dengan musibah, dalam keadaan tenang dan tenteram, dalam keadaan faham. Oh ustaz gitu eh, kalau meninggal mati syahid eh. Kalau gitu saya tak nak vaksin-vaksin lah ustaz, kalau saya meninggal pun syahid. Itu kepada yang dah meninggal, kita beritahu kelebihannya. Kepada yang belum meninggal, kita beritahu juga Rasulullah pesan, la darara wa la dirar. Tak boleh kamu biar diri kamu bahaya, dan tak boleh kamu bahayakan orang lain. Sebelum kena kita elakkan, dah kena kita kata innalillah. Senang tak cara Islam? Tenang kan? Ha. Sebelum sakit lutut, kita jagalah. Dah sakit lutut ni kita pun tak apalah, alhamdulillah lah. Betul tak? Dulu kita jaga, dah kena. Itu cara Islam macam tu. Orang sakit lutut, sakit pinggang ni hebat tau. Cuba tengok yang sehat-sehat, bila nak bangun nanti, macam mana dia orang bangun? Bangun kan? Bangun selalu tak? Cuba tengok yang sakit lutut bangun macam mana? Allah, ya Allah, pahala tak? Dia boleh pahala. Bangun tengok-tengok, zup bangun. Kalau sakit lutut ni, bangun pun boleh pahala. Sebab Allah, ya Allah. Boleh pahala dah dia. Ini cara kita berfikir, cara Islam. Sebelum kena kita jaga, dah kena kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan saya sebutlah, sini ada juga, ada tak yang jenis tak nak vaksin ni? Ada tak? Ramai. Ramai? Yang tak nak? Tak ramai, tapi ada. Kita nak beritahu, kalau ada di sini, kalau ada ahli keluarga kita, beritahulah elok-elok pada dia. Tahu elok-elok, kita bukan nak berhujah. Ini adalah sebahagian daripada ikhtiar. Ikhtiar kita. Senang, saya sekarang ceramah oleh Rasul, saya tak nak cerita bab vaksin. Sebab tak naklah bagi dalil, bagi fakta saintifik, kalau tidak sampai Zuhur nanti. Cuma saya nak bagi tahu mudah. Kalau ada anak kita, menantu kita, kawan kita duduk dengan dia elok-elok, tanya, kita nak ikut siapa dalam bab vaksin? Nak ikut siapa? Cuba letak seorang tokoh, bekas menteri agama kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zul Bakri, kan? Okey. Dia tu ada ilmu agama tak? Ada. Nak kita? Jauh. Dia ada ilmu agama. Jadi yang pertama, dia tahu halal haram. Yang kedua, dia ada tak penasihat-penasihat, doktor-doktor, pakar-pakar sains, dia ada tak? Ada. Tak payah doktor KKM lah, dalam kain selimut dia ada doktor seorang. Sebab Dr. Zulkifli Bakri, isteri dia doktor hospital. Makna saya beritahu ni, dia mendapat maklumat perubatan kesihatan, banyak maklumat. Jadi ilmu agama dia ada,
ilmu saintifik dia ada tentang vaksin, dia vaksin tak? Dia vaksin tak? Yang tak nak vaksin, vaksin tu mana sumber dia? Facebook. Dia macam Facebook. Nanti Facebook ni ni ni, oh lepas buat vaksin kena blood clot, tak darah beku, lepas ni ada yang meninggal. Eh meninggal belaka. Yang vaksin ada meninggal, yang tak vaksin pun meninggal. Yang kena COVID meninggal, yang tak kena COVID pun meninggal. Ya. Yeah. Meninggal semua, meninggal. Jadi kalau kita kata jadi tak payahlah kita buang masa, kita ikhtiar. Ini adalah sebahagian daripada ikhtiar kita, ikhtiar kita. Hey, orang ambil vaksin ni tak tawakal. Orang ambil vaksin ni anggap vaksin yang menyelamatkan kita. Siapa yang ajar macam tu? Tak pernah ada orang ajar gitu. Yang menyelamatkan kita Allah. Yang izinkan siapa-siapa yang kena COVID, Allah. Yang izinkan sembuh, Allah. Yang tentukan dia tu meninggal berkait dengan virus ni, Allah. Bukan vaksin pun. Vaksin ni ikhtiar kita. Orang yang ambil vaksin ni kurang tawakal. Tak tawakal, kita tawakal je pada Allah. Serah. Kalau Allah Ta'ala tentu kita tak kena, tak kenalah. Kalau macam tu, sila masuk dalam kandang buaya. Duduk kat buaya tu, tawakal. Tuh, kalau Allah Ta'ala takdir kita, tawakal kita, kita tak kena, buaya senyum je tengok kita. Dalam saat hati buaya terkam, tawakal. Cuma buaya tu kita nampak. Virus ni kita tak nampak. Kemungkinan ada pada sesiapa kita tak tahu. Jadi kita berikhtiar. Kita ikhtiar. Samalah dengan sekarang ni, Alhamdulillah. Dua hari lepas kita pun dekat musim Maulidur Rasul ni, kita dapat khabar gembira. Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun solatnya dah tak ada, distancing dah. Ikhtiar. Saya dua minggu lepas ada program live. Saya di Shah Alam dengan orang Malaysia yang dia dah 13 tahun duduk di Mekah, suami isteri sekeluarga, memang kerja dia dalam proses orang Malaysia, dia terlibat dengan syarikat yang meluaskan Masjidil Haram duduk sana. Jadi kita buat program live di Facebook dengan dia. Memang dia cerita proses vaksin di Arab Saudi memang sangat efektif banyak. Dan sekarang 2 minggu lepas masa dia cerita tu, masa tu masih belum rapat lagi solat. Tapi 100,000 orang satu waktu solat. Nak masuk kena ambil permit solat. Nak ambil permit. Kalau masuk solat tak ada permit kena denda RM1,000 Saudi. Nak masuk buat umrah kena ambil permit untuk buat umrah. Ni orang Saudi ni. Siapa yang masuk buat umrah tak ada permit akan kena denda RM10,000. Kita orang luar ni dengar macam teruknya, peliknya, kenapa? Tapi kerana peraturan-peraturan ini, Alhamdulillah dapat memulihkan dengan cepat. Dapat pulih balik. Ha, kita dengar, wah tak semua ni yang minta permit. Kita kata. Tapi bayangkan dalam tempat yang suasana manusia ramai sangat. Jadi Alhamdulillah, peraturan-peraturan ini bukan nak merosakkan agama, tetapi untuk yang lebih baik, lebih baik. Macam kita jugalah kat sini. Subhanallah. Saya, tapi cabaran juga. Bila dah mula, kita rindu benarnya nak majlis-majlis seperti ini. Saya pernah satu tempat, masjid lah. Bila saya pergi, bila sampai, ada seorang pakcik lah kita sebut, bayanda lah. Ustaz, dia ulu tangan nak salam. Ustaz, saya ni, ya Allah dah nanti. Kalau ikut SOP, dia orang kata jangan salam lagi. Sebab kita bimbang juga, kita ni takut kita yang bawa kat dia. Tapi saya dah bela, dah orang tua ulu tangan, ustaz lama tak jumpa. Saya pun dah hati ni ulu tangan dah kat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal ta'ala Allah. Nak ra'i orang tua lah. Saya salam lah. Yee, Alhamdulillah, salam. Dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah aku bawa benda kat dia. Janganlah dia bawa kat aku. Tapi raikan salah. Saya pun masuk masjid. AJK tegur saya. Ustaz, ustaz tidak memberikan contoh yang baik.
Ustaz sendiri salam. Ustaz tak pakai SOP macam mana ni? Ustaz kata Allah. Saya memang ingat SOP dah dia bina rakyat orang tua lah. Tak maaf lah saya kata. Saya pergi masjid lain pula, hari lain. Berlaku perkara yang sama. Bila kita sampai, Ustaz lama tak jumpa. Saya ingat dah orang tegur ni. Ustaz tak tunjuk contoh. Jadi saya pun buat tangan ni. Cik, dia orang cakap kena salam macam ni mesti sekarang. Minta maaf cik eh. Jadi kita nampak berubah wajah orang tua tu. Oh ya 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 ustaz, ya ustaz ya. Dia tak paksa kita, ya 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 ustaz. Tapi berubah wajah tu. Kita pula rasa bersalah pula. Allah kuat gini kat orang tua, tak patut. Tapi dah semalam orang tegur dah. Tak tunjuk contoh. Cik, dia orang suruh salam gini cik, minta maaf eh. Ya 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 ustaz ya, berubah muka. Saya pun masuk dalam masjid. Bila masuk, ada pakcik lain seorang lagi pula. Ustaz, saya teringat dah kat pintu tadi buat orang berubah muka. Aku tak kira lah SOP tak SOP, aku nak jaga hati orang tua lah. Salam pula dengan yang kedua. Nak raih kat takut berubah muka. Yang pertama tadi nampak pula. Ustaz dengan saya, ustaz kata tak boleh salam ni, ustaz salam ni. Ini cabaran norma baru. Jadi kat sini kita ni salam ke tak ni? Allah kata, kita hai-hai bye-bye gitu je lah. Tak apa, kita cuba patuh esok. Yang lagi power, ini program Muslimah Duha. Macam ni waktu dia. Lepas kuliah, ada mari nak bergambar. Nak bergambar. Saya kata, bolehlah bergambar tak apa, saya duduk je lah. Sebab saya seorang, saya duduk. Akak-akak dirilah kat belakang ni nak gambar. Boleh ustaz, boleh ambil. Masa tengah ambil gambar tu, ada seorang dia duduk tepi saya ni. Dia pun tunduk sikit, dia bising. Ustaz, saya positif COVID ni, boleh ambil gambar? Allah! Saya positif. Saya positif ni. Ustaz, boleh kan? Boleh kak. Ambillah, ambil. Dalam hati, ya Allah! Aku ada anak bini, aku ada program usaha dakwah yang lain lagi. Ya Allah. Dan nak buat macam mana? Kita pun tawakal lah. Takkan nak kata tak boleh, balik. Gitu lah. Tapi, kita ni masing-masing kena bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab. Jaga diri kita, jaga orang lain. Kita memang sedang diuji oleh Allah SWT. Ujian berterusan. Ada yang diuji setahun setengah masa COVID. Sekarang ni diuji hujung-hujung. Tapi itulah. Atau ada. Jadi kita balik pada bila kita bincang tentang panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita perkara yang paling utama sekali sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hasil daripada ilmu, daripada iman. Hasil paling utama sekali adalah akhlak sebenarnya. Perangai. Perangai. Ini yang Nabi ajar cara nak ukur iman seseorang. Cara nak ukur iman. Kita nak ukur berat, kita timbang kilo. Nak ukur tinggi rendah guna tali itu. Kita nak ukur iman masing-masing ni macam mana? Cara nak ukur iman... Bukan orang paling banyak sembahyang sunat, paling kuat iman. Bukan orang paling banyak puasa sunat, zikir, baca Quran. Tapi nak ukur orang paling kuat iman, macam mana? Orang paling kuat iman ialah orang yang paling baik akhlak dia. Mayang dalam surau sah depan. Mayang sunat lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Tapi akhlak dengan orang, percakapan dengan orang, ya Allah. Jadi, nak tahu seseorang ukur iman, ustaz banyak ilmu pada kami ustaz. Banyak ilmu bukan ukuran iman. Banyak semai sunat, banyak berzikir bukan ukuran iman. Nak ukur iman, ialah yang paling baik, akhlak. Okey ustaz, ada 30 orang yang baik akhlaknya.
Dalam yang baik akhlak ni, kita nak ukur lagi. Mana yang lagi kuat iman di kalangan mereka ni? Kita cek akhlaknya dengan siapa? Sebab bila kita sebut akhlak, dengan jiran, dengan kawan kat tempat kerja, dengan jemaah surau masjid, dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan apa semua. Banyaklah akhlak kan? Jadi ustaz, dia orang ni 30 orang ni semua baik akhlak. So kita nak tahu lagi paling banyak ni, dalam ramai-ramai ni, siapa yang paling kuat iman dia? Yang paling baik akhlak terhadap? Isteri. Ya betul. Memang Nabi sebut begitu. Di kalangan yang baik akhlak, yang paling kuat imannya ialah yang paling baik akhlak terhadap isteri. Sebab Nabi sebut yang paling baik? Ni perempuan. Bagaimana Nabi angkat darjat orang perempuan? Nak ukur iman pun cek macam mana dia dengan isteri dia. Sebab apa Nabi sebut isteri? Sebab apa agak-agak? Sebab kita ni dengan isteri kita tak ada orang tahu. Dia ni pergi ke surau, pergi ke madrasah, bagus, rajin tolong orang, suka bergurau, orang berpuji dia. Haji ni bagus, datang kat madrasah, rengang tular, rajin bersikir, tolong basuh periuk, basuh talan, suka buat lawak. Haji ni bagus lah, mesra sangat. Isteri je kat sebelah, yelah. Yelah rajin. Rajin sangat. macam biasa je. Jadi kita di rumah, macam mana kita dengan isteri kita, tak ada orang tahu. Mungkin orang nampak kat sini semua bagus. Bagus, bagus, bagus. Habis macam mana kita dengan isteri kita? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukur iman seseorang macam mana dia meraihkan isterinya. Macam mana dia bantu isterinya. Macam mana dia hargai isterinya. Sebab yang tu tak ada orang tahu. Setahun, dua tahun pertama kahwin, masing-masing, jagalah. Tapi lepas anak lima, cucu dua, di situ ukuran iman. Ustaz, ya. Kalau kita jumpa amat, jumpa dia baik, jumpa dia semua baik, kita puasa. Ya Allah, ya Allah. Ada orang, mulut dia baik, perangai baik, telefon nyala. Dia perangai dia baik, mulut dia baik, bahkan dia suka tolong orang. Tu lampu tu, lampu nyala. Dia ada okey, dah. Jadi ada orang dia ni perangai baik, mulut baik, suka tolong orang, tapi sembahyang malas. Puasa pun tak nak. Allahuakbar. Kesian kat dia. Kesian kat dia. Macam anak-anak kita ambil SPM lah. Subjek lain semua A. Subjek bahasa Melayu tak lulus. Boleh masuk universiti tak? Ya, itu cara mudah faham lah. Perkara basic, perkara asas dalam agama, solat. Solat tiang agama. Dia selawat lah banyak mana pun, tapi dia tinggal solat wajib. Tak lulus dia. Itulah yang disebut bahawa perkara pertama yang akan dihisab, yang akan dinilai dalam kubur nanti adalah solat. Kalau lulus solat, baru akan dicek yang lain-lain. Dan kalau yang pertama solat tak lulus dah, maka yang lain-lain pun jadi tak lulus sama. Bab solat ini perkara yang mandatory, perkara wajib. Setahun setengah kita diuji dengan COVID. Ada wabak di luar, wabak virus coronavirus. Wabak dalam rumah yang jenis tak semayang. Ini wabak. Wabak ayah tak semayang. Wabak mak ayah solat tapi anak-anak tak solat. Hari ini wabak penyakit. Dia duduk layang telefon, layang game sampai pukul 1-2 pagi, confirm subuh tak semayang. Ayah layang tengok bola, subuh pun tak semayang. Nah. Gondok sangat. Cristiano Ronaldo dah main Liverpool sekarang. Ha? Oh, cepat jawab Manchester.
Itulah. Seronok sangat si R7 balik ke MU sekarang. Apa tak main lumpur? Ini wabak. Memang saya pula musim-musim baru ni saya duduk ceramah. Memang ada tiga wabak dalam rumah. Satu wabak di luar, tiga wabak dalam rumah. Yang kat luar dipanggil wabak coronavirus, COVID. Yang wabak dalam rumah ada tiga. Ni lagi bahaya. Wabak tak solat. Wabak hilang kasih sayang suami isteri dan keluarga. Semua kira nak marah semua. Setahun setengah tengok muka. Selama ni pagi keluar kerja, tak balik. Tapi ni 5 jam tu tengok. Sampai ada yang kata, Ji tak apa Ji. Ji tak apa, air lepas ni Ji. Tak apa, air kita bagi lepas ni. Ini saya sebut. Ada satu wabak di luar, tiga wabak di dalam rumah. Yang pertama wabak tak solat. Yang kedua wabak hilang kasih sayang. Sampai berikat dia kata, Ustaz, saya kalau boleh dalam rumah nak suruh suami pakai mask juga dalam rumah. Saya kata sebab apa kak? Bosan dah tengok muka dia. Siang dia. Rumah besar. Bayar beribu-ribu tiap-tiap bulan. Tapi bosannya stres. Ya Allah, hilang barakah. Apabila berlaku wabak, hilang kasih sayang. Rahmat tak ada. Dan yang ketiga, wabak menyerahkan anak-anak kepada gadget. Dengar ayat saya. Wabak menyerahkan anak-anak kepada gadget. Saya tak sebut menyerahkan gadget pada anak-anak. Dia bukan serah gadget pada anak-anak. Tapi dia serah anak kepada gadget. Setahun setengah habis COVID, dah bebas, dah jadi addicted, dah jadi ketagihan. Tak boleh telefon, tak ada lah internet, dia jadi tantrum, mengamuk. Oh, ini wabak dalam rumah. Kita duduk tengok wabak COVID, tak ada dah wabak COVID. Yang tak semayang dalam rumah tu. Allah Akbar. Yang ketagihan gadget, ini cabaran. Ini ujian-ujian yang terpaksa kita lalui. Sebab itulah majlis-majlis seumpama ini, alhamdulillah, kita ucap terima kasih pada pihak madrasah dengan kerjasama pula pihak PPZ. Tahu tak PPZ ni apa? Tu van tu tahu? Tu bukan van jenazah. Kena masuk van tu dulu sebelum masuk van jenazah. Sahabat-sahabat kita dari PPZ ni sepanjang COVID ni berapa puluh juta, berapa ratus juta Ustaz Syafiq? Hah? 497 juta diagihkan. Sebab ada asnaf dan juga ada asnaf relative, asnaf baru. Yang asnaf zakat tu ya dah. Tapi ada satu lagi asnaf yang tiba-tiba berlaku sepanjang COVID. Yang kena buat kerja, driver van sekolah, dah sekolah tutup. Driver van nak makan apa? Driver bus sekolah, yang kerja kantin, cleaner, alhamdulillah. Dan dalam masyarakat kita pagi ni pun, ada yang Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, ada yang pertengahan, ada yang asnaf. Jadi, diorang uruskan. Saya banyak terlibat program dengan pihak PPZ. Subhanallah, 497 juta. Tahun ni, sekarang ni baru bulan 10 diagihkan insentif-insentif yang dibuat, yang niaga pasar malam, Allahu Akbar. Yeah. Alhamdulillah. Kalau ada di kalangan kita, Ustaz macam mana saya zakat, diorang sekarang datang untuk bantu kita siap tolong kira zakat. Ni ramah ni 2-3 kilo emas orang ni. Ni sekilo, ni sekilo setengah kan. Diorang boleh tolong kira. Yang sebab kita bimbang, takut-takut kita dah usia anak tak dengar cakap. Nyakit bersambung-sambung, masalah bertimpa-timpa dalam keluarga. Kita bimbang sebab rezeki tak berkat. Rezeki tak berkat sebab apa? Tak bayar zakat. Satu tak bayar zakat. Satu lagi, dia bayar zakat. Tapi ikut kiraan 13 tahun yang lalu. Jadi jumlah yang dia bayar tu 13 tahun. Tiap-tiap tahun dia bayar. Sedangkan rezeki dia bertambah.
Ini peranan. Saya ingat kalau dulu kita kena pergi ke pusat pengutar zakat, kena parking, kena beratur. Sekarang ni diorang tu datang kat kita. Kalau ada masa yang belum bayar, boleh singgah nanti. Tolong kira zakat boleh tak? Pendapatan saya, suami, pencen, niaga ada rumah sewa, gini, gini, gini. Anak saya berorang, isteri saya berorang. Dia orang tolong kira. Yang paling best, dengar ni. Yang paling best, kalau dia orang kira-kira, dia orang bagi tahu. Eh, Haji, Haji layak terima zakat ni. Itu paling best. Dia bagi nombor account tu. Itu paling best. Yang bayar, bayarlah. Yang boleh terima lagi power. Dan sekarang ni dia orang buat satu yang dipanggil kifalah muzaki. Siapa yang bayar zakat dengan PPZ, RM50 paling kurang setahun. Dan ni kalau tiap-tiap bulan dia bayar 10 setahun memang RM120 kan. Yang bayar dengan PPZ RM50 setahun melayakkan dia dapat macam khairat kematian tu. Kalau berlaku kematian, pusat pengutar zakat akan bagi hadiah RM3,000 kepada keluarga. Jadi siapa yang, oh bagusnya, dan kalau nak dapat RM3,000 tu, matilah dulu. Cubalah mati. Tapi maksudnya ini galakkan. Galakkan pada masyarakat, insentif-insentif kita pergi kira zakat, kita bayar, ada hadiah-hadiah daripada mereka. Dan ini sebenarnya, sebagaimana kewajipan kita tunaikan solat, zakat juga adalah rukun agama. Jadi ini kesungguhan kita di dalam nak melaksanakan apa yang disuruh diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Dengan akhlak kita, dengan ilmu kita, moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga majlis ilmu seumpama ini diperbanyakkan lagi dan tolong kita masyarakat beri kerjasama dengan AJK Madrasah. Kadang-kadang kita rasa apa ni, lambat, ni nak kena duduk begini, ni. Kita ikutlah, kita beri kerjasama kepada jawatan kuasa supaya semakin lama semakin selesa. Tengkat awal dulu yang boleh datang berapa ramai je, tak ramai ni. Orang perempuan tak boleh datang lagi. Jadi sebab yang tak ramai ni, beri kerjasama pada AJK, patuhi SOP, lebih ramai boleh datang. Semalam Jumaat pun bertambah ramai. Dan majlis seumpama ini, orang perempuan pun boleh datang dah. Jadi kita pakat-pakat beri kerjasama dalam mematuhi SOP. Yang ada rezeki lebih, ada duit-duit pencen, bantu sumbang keuangan. Kan? Kemudian yang ada idea dan sebagainya. Ini usaha kita untuk menghidupkan balik masjid surau kita ini. Kita ambil semangat lah. Bolehlah kita ambil semangat. Kita jangan sambut birthday Rasulullah masa hari happy birthday je. Tapi kita buktikan kehidupan kita. Buat apa yang Rasulullah suruh. Dan jauhi apa yang baginda larang. Saya rasa sekadar ini je lah dulu daripada saya. Sebab saya dah bagi tahu saya terpaksa berhenti pukul 10. Saya ni sebab dah setahun setengah jadual program-program online. Program online masih ada jadual tu. Jadi bulan 10, bulan 11 ni masih nak proses synchronize. Nak betul jadual. Antara yang online dengan offline. Jadi hari ni pun nanti sekejap lagi ada program. Tapi secara online. Yang di Masjid Surau ni pun rasa nak meraihkan. Dan kita pun rindu nak datang Masjid Surau. Yeah. Hari ni dapat ceramah atas bawah handsome. Biasa kalau online, atas je handsome. Dan sebab kita letak laptop, kita ceramah kan. Orang tak tahu kita pakai kain pelekat ke, kain batik ke apa ke. Tapi tak apalah. Moga-moga majlis kita diberkati. Kita ada agenda seterusnya yang akan disambung. Saya terpaksa minta diri dululah. Terima kasih sekali lagi kepada pihak madrasah, kepada pihak PPZ. Jangan lupa, siapa-siapa yang nak minta tolong diorang, tolong kira duit zakat tu, boleh singgah nanti. Moga-moga Allah Ta'ala berkati rezeki kita, kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat dulu ya. Ustaz, Kelantan ke Terengganu? Saya Terengganu. Terengganu. Kuala Terengganu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah majlis kita daripada Ustaz Tuan Muhammad Nur Hisham Tuan Padang.